Setiap sore, Ina si kelinci mengunjungi kebun wortel untuk mengambil beberapa wortel untuk makan malam. Dia sangat senang bermain dan berbagi dengan teman-temannya. Terkadang, Ina mengundang beberapa teman untuk datang makan malam dengan menu sajian wortel favoritnya. Namun kali ini, dia terlalu lelah untuk mengundang teman makan malam bersama. Setelah meletakkan sebagian wortel di wadah persediaan makanan, serta memasaknya sebagian, Ina segera pergi tidur. Beberapa saat kemudian, Acil si kancil datang ke rumah Ina. Dia mengira ada undangan makan malam seperti biasa. Tapi, rumah Ina terlihat sepi. Dia mengintip ke jendela dapur. Ternyata ada wortel di wadah persediaan milik Ina. Pasti Ina menyiapkan untuk kumakan, pikir Acil. Dia melihat wortel-wortel sangat segar, lalu memakannya sampai habis. Setelah makan, Acil mengantuk dan ketiduran di pohon dekat rumah Ina. Esok paginya, Ina terkejut persediaan makanannya sudah ludes tak tersisa. Dia segera pergi ke rumah Ani, si kelinci yang tinggal di sebelah rumahnya, untuk meminta bantuan. Ani, bagaimana ini? Persediaan makananku habis semua. Wortel selanjutnya belum siap untuk panen, keluh Ina sedih. Ani memeriksa kondisi di sekeliling dapur Ina, menuju pintu belakang. Hingga sampailah di sebuah pohon, di sana terlihat Acil sedang tertidur dengan mulut penuh remahan wortel. Acil, bangun, Ani membangunkan dengan lembut. Acil pun bangun, lalu terkejut melihat Ina dan Anim berada di hadapannya. Wah, aku ketiduran, kata Acil. Acil, apa kamu lihat ada yang memakan persediaan wortel Ina? Tanya Ani. Ah, persediaan wortel? Bukannya semalam Ina mengundang untuk makan malam seperti biasanya? Aku memakan semua wortel itu. Aku kira sudah terlambat untuk ikut makan malam bersama. Jadi, aku menghabiskan sisa makanan di dapur, tutur Acil. Tidak Acil, aku tidak mengadakan makan malam bersama karena terlalu lelah. Apalagi wortelku belum banyak panen saat ini. Itu persediaan makananku, Ina menjelaskan dengan sedih. Maafkan aku tidak tahu. Ina, kamu pasti lapar sekali ya? Bagaimana kalau kamu makan timun yang panen dari kebunku? Sambil menunggu kebun wortelmu panen kembali, Acil memberi ide. Itu ide bagus Acil, kata Ina dan Ani bersamaan. Dari kejadian ini, Ina dan Acil jadi saling belajar. Ina harus membuat pengumuman yang jelas tentang liburnya makan bersama. Sementara, Acil juga harus memastikan terlebih dulu ada atau tidak makan bersama di rumah Ina.